Tapi aku menegur, kok iya, kok mandai Allahu Akbar, kalau bismillah, usuk-usuk, alhamdulillahirrabbilalamin, mau mengenter kita ya nanti. Anak sih kayak aku Pak Yakin, mungkin yang bisa cerita kayak itu, kok yang nak berbisik kayak itu. Mungkin masjid simpan direbut kayak itu, kok yang selonong, wes mulai nak mau tak tunggu di apa mesinnya. Sampai nungguinnya tak cokok mungkin yang udah dibunuh kan gila apa kan kita kuat penjenengan amalia harus benar NUKP men NU ini kuat keprimen carane temangkep sing sergep mare mare masjid mare musola aja di kelalar sampai orang bisa jawab nyong-nyong program utamanya
nikah niku sholat. Tolong lana niku kawan sholat singgian ya, aja berdau. Ngomong karo sing wadon, ngomong karo sing lanang ya kaya pe tolong ya, wadone dikon sholat sing sreto aja. Aja berdau, aja ngebrak. Sholat niku kudu masalah sepele. Bila perlu ditandek, kon pingin lanangnya gak sampai kepenak rezekine gak sah apa ora. Ya kok pe wong wadon pingin kaya kowe ra mas, anggar pingin kaya kowe lanange kemana, ning ora sembayang to mane izin. Kenapa mboten? Ujung-ujung jalo banyak bojone izin apa mboten? Oh bukan, bapak kaya niku. Kiai nari serama doa, doa Allah pasti menjawab, Allah pasti mengijab. Supaya mau gitu loh. Anak niku zaman sahabat. Nangis setengah jam kali ya. Rasulullah niku mensani, kok jomane tanya masuk pekor. Tapi terus didamu dari Rasulullah. Menjadi apa sih kepe nanti nangis tuh sering mengenai Gusti Allah itu. Kelas kasih yang lebih jauh kepe dia tanya pacar benar bisa kepe ya. Tapi ya sing dikongkon bukunya manutan. Sampai manutan orang aja udah bisa kepe. Orang kaya kue dongan iku ana hubungane karo ngrakoni perintahmu sedang iku kaya niku. Bila perlu dalili wadune sampean. Wong wadon dalil maring lanange piye? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bisa beri kelawan ikhtiar. Kita gak kepingin pitulung yang mempunyai anak ikhtiar. Mungkin setelah kepingin oleh duit ake yang tersebut sih pinsat ke bayar ibu ya. Itu bisa beri namine pengkutulan dan pahil yang memberikan sarannya ikhtiar. Ketulian ibu tersebut. Nah, barang dagangan sing ape-ape kerja sing PNS-PNS yang bisa terjadi menempurah wadina jangka ada niku yang bisa sampai melayani dia tenang sampai mau bawa kayu kapotan ku tak kebakna dengan rumah COD namun yang saat ini kaya niku niku namanya bisa beri kelawan ikhtiar jaluk tolong marang Gusti Allah kelawan ikhtiar munggu tetap orang tua kepingin anaknya soleh yang kudu ikhtiar. Cukup di gelonatron, di penting bismaksi. Ya orang cukup, orang si penting dong. Si penting katrokan lagi ni penting apa orang? Yang penting kata yang ibu lagi penting katrokan penting apa orang? Yang penting lagi dong kandungan orang katrokan orang ya kaya saran. Ada ibu ikhtiar. Ikhtiare kepimen bocah dikongkon pirawiri mari musala dikongkon pirawiri ning bisa tanya cara jawab tolong mari sampe pada dikongkon bocah pada dikongkon salatku kongkon salat to rapi sing apik niku ngejak salat nah kuwe bele anu ngongkon ta kongkon ora makan ta makan mari musala semua di musala dapat mau makan ya yo. Ini bapak orang mantan, bapaknya tak bisa main dan aku gak bisa. Kayak bapak amin sewu ya, singaran yang ngongkon ini berarti si ngongkon merasa lebih dulur, si ngongkon rendah. Mulanya kok ada di ngongkon itu aslinya anak tersinggung ya. Temenannya orang ngomong bodoh. Okay. Tapi yang terseumpama bocah dijak sholat anda ngejak baik sing ngejak maupun sing dijak derajat pada. Jadi ada kulina ngasoratan bocah tak dikongkoni dokor jadi sampai nyepatani bocah konfet derajat mung jadi tukang kongkonan paham apa bocah?
ngarepaken men bocah dadi kongkonan tok. Akhire kok dadi bodho. Nggih, derajate mboten tunggal. Tunggahaken derajate bocah, tunggahaken derajate wadone, tunggahaken derajate lanange, wong lanang tapi kongkon. Pas sampeyan maring pasar sih, Pak. Tuku piye-piye sing lanang ae gelem lakoni, asine mung anane gelem lakoni.